fakta menarik dari film Interstellar. Untuk menciptakan lubang cacing dan lubang hitam, Dr. Kiptron berkolaborasi dengan pengawas efek visual Paul J. Franklin dan timnya di Double Negative. Dr. Kiptron adalah seorang fisikawan teoretis Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam fisika gravitasi dan astrofisika. Tron memberikan halaman-halaman persamaan teoritis yang bersumber dari berbagai sumber kepada tim, yang kemudian membuat program perangkat lunak CGI baru berdasarkan persamaan-persamaan ini untuk menciptakan simulasi komputer yang akurat dari fenomena ini. Beberapa frame individu membutuhkan waktu hingga 100 jam untuk dirender, dan pada akhirnya seluruh program CGI mencapai 800 terabyte data. Efek visual yang dihasilkan memberi Tron wawasan baru tentang efek pelensaan gravitasi dan piringan akresi yang mengelilingi lubang hitam, dan menuntunnya untuk menulis dua makalah ilmiah, satu untuk komunitas astrofisika, dan satu lagi untuk komunitas grafis komputer. Dan begitulah,